Aksi mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII diawali dari gedung DPRD Kota Malang. Dalam aksi kali ini, Mas Aksi menyuarakan menolak lupa atas kasus korupsi massal yang menjerat 41 anggota legislatif DPRD Kota Malang dan juga sejumlah pejabat dari kalangan eksekutif. Karenanya menyuarakan menolak lupa sebagai bentuk warning dan mengingatkan kembali kepada para anggota DPRD Kota Malang yang baru saja menduduki kursi dewan agar tidak melakukan praktik korupsi serupa sehingga tidak mencoreng wajah Kota Malang. Aksi demo ini sendiri dilakukan para mahasiswa dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini sebenarnya lebih ke arah korupsi, bukan hanya penyelewengan kekuasaan, melainkan korupsi ini adalah simbol dari masih banyak kesenjangan sosial di Kota Malang, kemiskinan di Kota Malang, kaum-kaum yang rakyat-rakyat yang masih belum tersentuh oleh pemerintah dalam caranya untuk membantu rakyat dengan apapun caranya itu belum tersentuh. Nah, itulah yang kita ingatkan kepada khususnya DPRD Kota Malang, juga pemerintah Kota Malang. Sementara itu, tak hanya selain melakukan demo di depan kantor DPRD Kota Malang, mahasiswa juga melakukan aksi demo di depan kantor Wali Kota Malang. Meski berlangsung damai, aksi demo ini pun tetap dijaga ketat puluhan personil kepolisian. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.